Begitupun, sebagaimana kita semua sedia maklum, pihak yang kuat mendesak pengeluaran KWSP ini ialah UMNO, khususnya Zahid Hamidi, Muhammad Hassan, Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Najib Razak dan sebahagian besar pimpinan dalam hierarki MT yang lain. Tuntutan UMNO berkenaan dengannya bermula sejak era Mahyadin Mat Yassin memegang jawatan Perdana Menteri lagi. Sebagaimana ketika itu Tengku Zafrul bertegas menolaknya, setelah jawatan Perdana Menteri kini diambil oleh Ismail Sabri pun, beliau kekal dengan pendirian yang sama. Dengan semua ini, apakah Ismail Sabri akan dijatuhkan tidak lama lagi dan gerakan ke arah itu bakal menjadi lebih rancak sebaik bermulanya tahun 2020?